kepala sekolahnya maupun siswa-siswa terpilihnya. Oke, jadi hari saya tiga poin tadi. Saya bukan ini ya, adik-adik. Saya udah siap hadir hari ini 25 itu. Saya udah menyiapkan poin-poin yang terjadi fenomena tentang sekolah-sekolah, Pak. Sekolah-sekolah, semua yang terjadi atas izin Allah ya, Pak ya. Hari ini yang hadir mendampingi saya itu juga, Pak. Tidak ada yang kebetulan. Percaya nggak? Iya. Oh, nggak yakin? Ada yang kebetulan? Iya. Ini belum percaya, baju kuning dari mana nih, Pak? STM ini nggak percaya, hidup itu nggak ada yang kebetulan. Percaya nggak? Iya. Lembar daun jatuh itu atas izin Allah. Itu tadi kita tidak punya hak prerogatif untuk mengetahui semua itu. Kita hanya disuruh untuk berusaha. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa seizin, selembar daun jatuh pun atas izin Allah. Itu kita tahu semuanya. Kita tahu, tapi kita nggak paham. Revolusi mental. Siapa yang tahu ESQ? Semangat dong. Gimana generasi bangsa kalau nunjuk aja masih gini? Gini. Pak, saha nih Pak. Jadi jujur, sekitar pendidikan. Iya benar, saya akan mau menyampaikan kepada adik-adik, kita akan adakan ESQ, Training Emotional Spiritual Question, itu gratis. Itu terdiri dari 3 item. Siapa yang mau jelasin? Ini berperan berapa persen SQ dan EQ dari rata-rata penelitian empiris ya, itu hanya berkisar 20%. Jadi jangan bangga yang pintar-pintar kalau moralnya decrease, tapi penting pintar. Saya bukan mau mengajak adik-adik untuk tidak pintar hadir di sini. Modal itu pedang harus tajam, otak harus cerdas. Anda lahir dengan IQ yang sama sampai Anda mati. Kecuali mati udah gak bisa dites. Itu sama, lahir sama. IQ-nya sampai 200 atau 150, sama. Tapi yang bisa Anda kelola adalah SQ dan EQ-nya. 2, 3, tangannya. Ya. 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 Ya.